Emas bearish, waspadai karena berada dalam fase konsolidasi. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang tertahan dengan berada dalam fase konsolidasi. Jika pergerakan emas USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1915,04 sampai 1937,71 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1878,33. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1937,71 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1974,42. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.